warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel tutorial sederhana, di channel Nurdin Rahayu. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alat tambal ban dari setrikaan bekasnya ini. Sekarang saya akan coba, yang mana di video sebelumnya saya sudah buatkan tutorialnya, cara pembuatannya untuk alat tambal ban ini dari setrikaannya. Sekarang saya akan uji coba dipakai menambal ban sepeda motor, dan ini saya sudah siapkan untuk mengetesnya, sebuah ban dalam ini, dan nanti saya akan coba langsung praktekkan. Baik teman-teman, sebelum lanjut, seperti biasa ya, sebelum lanjut ke video tutorialnya cara-cara menggunakan tambal ban setrikaannya, dan jangan lupa like dan subscribe, share bila bermanfaat dan berguna video ini ke teman-teman semua, dan silakan simak tutorial cara proses menggunakan alat tambal ban dari setrikaan bekasnya ini. Oke teman-teman, setelah di press untuk ban dalamnya ini, sekarang tinggal dicolokin ke bagian stekernya untuk strumnya. Nah oke teman-teman, saya kasih tahu juga ya, untuk menambal ban menggunakan setrikaan ini, cara menambalnya jangan terlalu lama, ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 menit, jangan lebih dari 5 menit ya teman-teman, karena takutnya nanti akan gosong terlalu panas. Dan saya juga akan menggunakan jam untuk melihat waktu durasi lama menambalnya. Saya akan mulai menambalnya dari waktu jam 1:30, pukul 1:30. Nanti di angka 7 ini saya akan cabut untuk bagian strumnya, colokan stekernya. Dan sudah saya colokin mulai dari angka 6, jarumnya nunjuk ke angka 6, dan di angka 7 nanti saya akan cabut untuk bagian strumnya. Oke teman-teman, sudah tepat di menunjuk, dan bisa lihat sudah tepat di angka 7 untuk jarum jamnya. Dan saya sekarang akan menyabut untuk bagian steker, bagian strumnya nih. Saya lihat teman-teman, hasil tambalannya seperti ini, cukup bagus dan matang. Hasil tambalan dari setrikaannya ini bagus, mantap panasnya. Dan ingat sekali lagi teman-teman ya, jangan terlalu lama, cukup hanya 5 menit. 4-5 menit maksimalnya ini untuk menambal menggunakan alat setrikaan ini. Dan hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman, bisa lihat seperti ini. Dan saya akan kasih air dulu, ini panas ya pegangnya. Oke teman-teman, sangat bagus sekali ya tambal ban dari setrikaannya ini, hasilnya sangat memuaskan, matang ini untuk tambalannya. Oke mungkin teman-teman cukup sekian dulu untuk video tutorialnya mereview alat tambal ban yang dibuat di video sebelumnya ini. Saya sengaja direview, diuji coba untuk elemennya ini, ternyata bagus dan mantap. Oke
Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video tutorialnya mereview alat tambal ban terbuat dari setrikaannya. Dan sekali lagi, bantu dan dukung like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya berikutnya.